Berjumpa kembali dengan AA Uye. Bukan AA Uye. Bukan ya? AA Yayan. Oh, Yayan Cantika di sini ya. Aduh. Dalam episode kali ini, Jun, ya, akan diperlihatkan tentang kehebatan seseorang. Wah. Wow. Kesaktian, kegagahan. Woy. Karena di Bukan Sekedar Wayang ini sekarang akan menceritakan Jaka Tinggi. Keren ya. Tahu Jaka Tingkir? Nggak tahu. Tingkir, tahu Tingkir? Apa itu Tingkir? Yang muter gitu? Itu Kincir. Oh, Kincir. Di Tingkir-Tingkir ya? Pikir-pikir. Ya udah, bagaimana kita lihat Jaka Tingkir melawan berbagai macam kesulitan di Bukan Sekedar Wayang. Perkenalkan, saya Jaka Tingkir. Kalau saya minum pakai cangkir, saya pemuda yang selalu mikir sehingga saya jadi mahir. Cuman sayang badan saya bau anyir. Yang namanya jawara itu selalu dihantui dengan berbagai masalah. Selalu diuji dengan masalah-masalah yang selalu datang. Akan tetapi kuncinya menjadi seorang jawara itu adalah menahan keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Ngomong-ngomong, ini saya lagi menunggu seorang teman. Oh, ada temannya nih. Iya, teman saya sama namanya juga Jaka. Jaka apa itu? Jaka Gledek. Oh, Jaka Gledek. Iya. Jadi temannya itu. Hei, Jaka Gledek! Di manakah engkau? Jang Ingkir, aduh. Jaka deh yang gak enak, kir, kir. Ntar orang nyangka nama gue Cangkir. Oh iya, Jaka. Nah. Ini gimana nih urusannya? Panggilannya yang asoy dong. Apaan? Jack. Oh, nah, Jack. Kan lu Jaka Gledek, biar beda. Lu panggilannya Daniel. Udah lah, gak usah pakai panggilan lah ya. Udah. Yang penting apalah arti sebuah nama. Penting. Oh, penting ya? Coba kalau apalah artinya sebuah nama, lu gue panggil. Nyuk, nyuk, kunyuk. Nah. Oh, benar-benar. Benar gak? Penting, gak enak banget. Oh, benar-benar. Ini katanya bubur buru. Bubur berem. Berburu. Maaf, aduh, saya baru bangun rumah. Bangun tidur. Ayo, ini kan aku lagi menunggu kamu. Kalau berburu dengan aku, tidak usah memakai senjata-senjata seperti panah, senapan, pistol, dan yang lain-lain. Pakai apa? Aduh. Hanya menggunakan tangan saya bisa berburu apapun yang kamu inginkan. Asik. Kamu tidak percaya? Oh. Emang kamu punya ilmu baru sekarang? Iya, lihat saya. Coba. Kamu mau apa? Burung? Burung, burung. Aduh! Jaka! Siapa itu? Bukan burung. Itu bukan burung, itu budek. Wah, aduh. Salah. Ilmu gue sudah gak mempan sekarang nih. Aduh, diwaji. Tolong. Hop, Jan. Apa, Jan? Aku lagi mengembala, dikejar-kejar sama serigala. Sama serigala? Salah, sama buaya. Sama buaya? Iya. Alah, buayanya mana? Jaka. Aku takutnya, kata orang tua dulu, kalau ini diantepin buaya, nanti kambing ini dimakan sama buaya. Nanti jadinya buaya berbulu domba. Serigala di mana-mana juga. Oh itu, pokoknya tolongin aku. Aku mau pergi, takut sama buaya. Tolong. Ini bagian kamu, Jaka nih. Tenang. Aku akan menolong karena aku adalah orang yang kuat yang senang menolong orang. Iya, begitu. Tolong. Aduh, tolong. Cedak kenapa? Buaya. Ada buaya? Buaya. Alah. Tolong, buaya. Buaya, mana buayanya, Cedak? Buaya, tolong, buaya. Hei,
Beb, tunggu Beb. Hei, morning. Yeah. Kenapa dikejar buaya? Enggak, saya lagi ngejar Seda. Oh, berarti ini buayanya. Kenapa emang? Wah, ini mau buaya darat tuh. Waduh, saya disangka buaya barat. Kacau, eh. Aduh. Sini, sayang, Beb. Sini. Aku harus menolongnya cepat. Ya, harus kau dong. Tunggu di sini. Ya. Aku akan membawa buaya itu sehingga mati di hadapan mata kamu. Wah, hebat, eh. Hebat, si Jaka Tingkir bisa begitu. Wah, kalau saya punya ilmu begitu, saya mau tiap hari ngalah buaya. Kulitnya dibikin tas. Wah, Jaka Tingkir bawa buaya. Wah, jago. Wah. Jago tuh. Wah, bener jago. Wah, hebat, eh. Jaka. Aku sudah mengalahkan buaya ini. Aduh. Ternyata kamu luar biasa, Jaka Tingkir. Tidak bisa hanya mengalahkan buaya, ya. Tidak hanya buaya saja. Apa? Tapi harimau, macan, serigala, dan juga elang aku kalahkan. Wah, hebat kalau begitu. Wah, wah. Dia masih hidup. Oh, masih hidup. Wah, hati-hati. Wah. Waduh. Oh. Jaka Tingkir tuh jago, yang kalah buaya bukan Jaka Tingkir. Oh iya salah. Akan ku lempar buaya ini. Iya. Salah. Hey, ini yang lempar. Oh iya. Sule jadi dalang tersalah. Dulu. Satu. Ini but-but begini nih, Rima. Dua. Tiga. Malah dalang yang kelempar. Wah, malah yang kelempar. Nah, itulah kehebatan Jaka Tingkir. Mau lihat lagi kehebatan yang lainnya? Saksikan, bukan sekedar wayang.